Kebetulan emang fansnya Bojes tuh sama fansnya aku tuh kayak kayak kompak untuk Tiwi Bojes, Tiwi Bojes. Jadi tiba-tiba adalah Boti, Bojes Tiwi. Oh, lucu sih, lucu. Awalnya nggak ini sih, nggak apa ya, itu emang nggak, mungkin karena natural aja. Memang waktu itu emang aku sama Bojes kan emang dibilang paling nyambung lah gitu. Aku kan memang teman banyak kan cowok, terus Bojes tuh emang orang kan hampir mirip lah sifatnya sama aku, jahil gitu ya. Terus dan diajakin ngobrol juga dia sering curhat sama aku gitu. Cuma kan dari situ kan mungkin orang dari Indosiar udah ngeliat nih, udah ibu jodohnya kayak lucu ya. Karena aku Bojes kan emang dulu suka saling ngejek, jahil dudunya, jadi ya pencar suasana lah di situ. Kebetulan emang fansnya Bojes tuh sama fansnya aku tuh kayak kompak untuk Tiwi Bojes, Tiwi Bojes. Jadi tiba-tiba adalah Boti, Bojes Tiwi. Oh, Boti. Boti lover dulu nggak tahu siapa yang namain, terus tiba-tiba ada Boti lover lah. Itu apalagi gitu. Kebetulan waktu pas dari AVI itu selesai, kita memang tiba-tiba sudah ada 3 bulan kegiatan yang harus kita lakuin. Jadi ada tour ke kota ini, ada tour ke kota ini, terus segala macem. Terus misalnya berangkat ke kota ini 5 orang, yang berangkat ke kota ini 3 orang gitu, itu udah ada plotnya. Terus ditambah lagi ada FTV dulu yang produksi itu in-house dari Indosiar itu sendiri. Terus udah ada off air menanti juga, itu kadang sampai 5 bulan ke depan juga udah ada gitu. Jadi udah kasih jadwal ini ya gitu, untuk TV di share tuh jadwalnya ini gitu. Nanti ada FTV bareng sama ini. Nanti kalau misalnya tiba-tiba suka ada yang mendadak juga sih, tiba-tiba kayak wih besok kosong nggak gitu, kosong besok kesini ya gitu. Oh, oke. Indri baik, dia sudah punya anak sekarang, satu perempuan. Tika juga sangat baik, kita kan sempat itu, terus dia sekarang mengembangkan diri sebagai desainer syari. Terus siapa lagi ya, Bojes, dia punya kopi, kayak kafe gitu ya, kayak jualan kopi di daerah Tebet. Arjuna aku udah lost kontak, nggak tahu. Mas Yongki tetap dengan pekerjaan sebagai dokter anak, dokter kandungan. Mas Rizwar tuh kalau nggak terakhir aku ini tuh dia masih di bidang musik. Mas Ade Afi yang juaranya juga masih di bidang musik di daerahnya. Terus Dewa udah lama nggak ketemu, tapi terakhir sih dia sangat sangat happy menjalani sebagai ibu rumah tangga. Terus almarhum Maluri itu ya terakhir kontak-kontak waktu sebelum dia menikah. Terus Fibri yang aku tahu dia terakhir ketemu itu waktu itu dia masih di Solo, masih kerja di satu hotel ternama. Anjar, dia yang aku terakhir itu tuh dia punya usaha kepiting di Balikpapan. Terakhir tuh ketemu itu, kita ketemuan sama anak-anak itu pas bikin video klip Terika Ruslan sama Yana Julio yang Asmara. Itu yang datang angkatan aku tuh, aku, Indri, Bojes, Tika tuh gak bisa waktu itu. Udah itu doang sih. Yang paling sering sih aku ngeliat kayak Avi 1 tuh sering banget kumpul. Avi 1 yang masih rutin.